Jangan cakap banyak. Aku nak tanya pada Melayu Islam. Betul? Nabi Muhammad kau tu. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Guys, I'm back. Okay guys, so seperti mana yang siapa-siapa yang dah tahu, aku baru balik daripada bumi Turki. Selama 10 hari aku kat sana dan aku tak sangka 10 hari aku kat sana macam-macam yang jadi kat Malaysia ni, geng. Macam-macam. Ada orang buat kontroversi itulah, ada orang hina Islam lagilah. Dan bukan setakat satu, aku jumpa banyak gila video eh. Bila aku balik Malaysia, aku macam kacau shock jap. Apa yang jadi ni? Boleh tak sekejap? Aku nak cover satu-satu video. So that's why lah aku tak buat banyak video sepanjang aku kat sana. Aku just post mana video yang ada je. So hari ni kita nak tengok video satu lagi pasal seorang lelaki Melayu Islam yang menghina dan juga mencabar Nabi kita. Kau bayangkan orang kita sendiri eh? Kau bayangkan orang kita sendiri, orang Islam Melayu kita sendiri, dia mencabar dan juga menghina agama Islam dan juga menghina Nabi kita. Dia macam mencabar-cabarlah. Ha, kau tahulah kan, kalau isu-isu macam ni bukan isu-isu yang kecil. Isu macam ni adalah isu-isu yang sangat-sangat sensitif bagi umat Islam kita. Ha, siapa lagi yang akan mempertahankan agama kita kalau bukan kita sendiri? Dalam video tu aku tengok memang bengang gila. Sampaikan lelaki tu dah kena kutip. Bukan setakat kena kutip, dia kena belasah dengan orang-orang dekat sekeliling dia pada muka kau. Kau cabar lagi. Hari ni juga kita akan cover video yang hari tu ada wanita hina Islam, dia dekat satu kelab komedi, clubhouse macam tu lah, aku tak sure macam ni. Tapi kita akan cover juga video tu hari ini. Disebabkan aku dah banyak gila tertinggal benda-benda yang dekat Malaysia ni, minta maaf sangat sebab kat sana memang aku tak boleh buat video. Aku busy tersangat-sangat, biasalah travel kan. So tanpa buang masa, mari kita tengok dulu video yang pertama. Lelaki Melayu Islam ini mencabar dan juga menghina agama kita. Geram je aku tengok video lelaki ni. Bila kau kena kutip memang pada muka kau. Okay, jom mari kita start. Muka dia, kau ingat kau gangster? Ha, kau ingat kau gangster sangat? Okay, jom kita tengok. Sekejap, aku tak dengar suara dia. Assalamualaikum sejahtera. So, apa khabar? Okay, hina Islam. Dan semboyan semua geng-geng yang ber-NGO. Oh, berslogan. Begini lah cerita dia. Yeah? Okay. Aku nak korang try dengan aku. Sebab aku memang rela mati memang orang. Yeah? Okay. Jumpa terus bunuh. Jangan cakap banyak. Aku nak tanya pada Melayu Islam, okay, bagi Nabi Muhammad kau tu sebenarnya kambing babi. Allah kau tu babi. Islam kau tu celaka sial. Sekarang aku nak korang try dengan aku dulu. Bye bye. Salam sejahtera. So aku rasa dia buat video ni memang macam provoke persatuan semboyan tu eh. Dia memang sengaja nak viral. Kau tengok aku dah. Kau tengok intonasi aku dah naik dah ni. Masa aku dah bengang dah ni. Dia saja nak viral ke ataupun dia saja nak cabar-cabar apa persatuan semboyan tu. Dia memang sengaja weh. Dia tahu kita kalau dengar benda-benda sini memang kau kena kutip. Kau tak geram. Kecil-kecil kau makan apa bang? Orang kata minum susu ibu, bukan minum susu bar. Geramnya aku. Weh, sumpahlah. Jap, kita tengok sekali lagi. Dia cakap Assalamualaikum. Assalamualaikum sejahtera. So, apa khabar? Assalamualaikum sejahtera, okey. Okey, hina Islam. Dan semboyan semua geng-geng yang ber-NGO. Oh, berslogan. Begini lah cerita dia. Yeah? Aku nak korang try dengan aku. Sebab aku memang rela mati memang orang. Jumpa terus bunuh. Ya, jangan cakap banyak. Aku nak tanya pada Melayu Islam babi ni. Nabi Muhammad kau tu sebenarnya kambing babi. Allah kau tu babi. Islam kau tu celaka sial. Sekarang aku nak korang try dengan aku dulu. Bye-bye. Salam sejahtera. So dia saja weh. Dia sumpah-sumpah dia saja. Sama ada mental ataupun dia saja. Kau tengok sebelah dia tu aku tak nak buka tau. Ni kalau aku buka ni aku kena ban tau. Muka dia dah kena pukul tau. Sekejap, aku geram betul lah. Sekejap, kau tunggu eh. Okay geng, so kali ni pula video dia lepas kena pukul. Aku tak naklah tunjuk video dia kena pukul sebab memang teruk tau. Sebab orang-orang, aku tak tahulah persatuan tu ke ataupun orang-orang sekeliling dia ke yang cari dia kan. Okay, so ini adalah video dia lepas kena pukul. Aku ingatkan abang ni gangster sangat lah. Lepas tu siap minta maaf. Minta maaf, kau tengok.
Kau tengok eh. Okey, salam sejahtera. So, apa khabar? Pandai. Apa sen tak faham eh. Apa yang aku tengok dah teruk kena ni. Hei. So, aku tak salahkan mereka-mereka tu semua. Ya. Aku faham. Sebenarnya aku nak tuju. Selain mungkin aku tersalah buat. Jadi, tiba-tiba. Buat pintu. So, kau agak kat luar tu jangan ada yang buat macam ni lagi eh. Aku nak gerak dulu. Settle lah eh. Macam tu je. Kau dah hina agama aku. Kau dah hina Nabi aku. Kau dah hina Allah. Macam tu je. Macam tu je. Macam tu je. Geramnya aku. Bila dah kena balun baru pula kau tahu. Langit tu tinggi ke rendah. Memang panas. Aku kan tak balik Malaysia. Tak sampai berapa minggu tau. Tapi macam-macam benda yang jadi. Okay geng. So hari ni kita nak tengok pula video yang wanita pula. Aku tak sure isu yang tu. Tapi aku pernah nampak lah video yang dia pakai tudung. And then dia buka baju, dia pakai seksi-seksi lah apa benda. Lepas tu dia macam mengaku dia tu Islam lah dah. Aku tak tahu macam mana. So kita tengok dulu video tu. Apa dah jadi dengan Malaysia geng? Tiba-tiba semua benda jadi macam ni. Pelik tu. Okay, jom kita tengok video ni. Dengan cerita perempuan ni pun dah kena angkut kan. Abang tu tak ambil pengajaran. Perempuan tu buat macam tu pun dah kena angkut dengan polis. Apatah lagi engkau yang cakap tengah terangan macam ni. Macamlah besar sangat. Geram pula aku. Jom kita. Oh, you could have managed that. Hello. Assalamualaikum. Hello. Nama saya si Amira binti Amata. Saya berasal daripada Kuala Kangsar. Nampak sangat engkau saja je kan. Nak cakap, oh aku Islam. Oh aku dah hafal ni. Tapi aku still boleh buat benda-benda macam ni. Tak faham aku orang Melayu ni. Orang tu kia elok lagi lah. Okay, jom. Pasal dia buka. Buka tudung weh. Apa benda gila? Hello, malu sangat. Tak faham. Motif gila perempuan ni. Tak, kenapa? Aku macam speechless. Kenapa isu hina-hina agama, hina-hina Islam ni macam makin rancak dekat Malaysia ni? Adakah korang nak buat comeback? Adakah korang nak buat reunion? Kau tahu tak, agama ni bukan sesuatu yang boleh kau buat main. Bukan sesuatu yang kau macam, oh aku hina hari ni, aku boleh viral lah. Okey lah, lepas ni aku boleh cari duit. Tak bang, dunia ni tak berputar macam apa yang kau fikirkan abang, kakak sekalian. One day, apa yang kau cakap semua ni akan berbalik-balik kat korang. Kau tengok pasangan ni kan. Dengan cerita kakak ni, kak ngau, perempuan ni dengan dia punya boyfriend dah kena angkut. Lepas tu nak buat crowdfunding pula. Nak minta apa, derma orang awam supaya keluarkan dia daripada macam. Macam-macam lah kau kak, kau dah buat semua ni. Kau ingat orang awam nak tolong kau ke? Astaghfirullahaladzim. Tak faham aku. Ya Allah Tuhanku. Selamatkanlah bumi Malaysia, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada golongan-golongan yang menghina agama kami, ya Allah. Kami akan tetap sentiasa teguh berpegang kepada agama, insyaAllah. Amin, ya Allah Tuhanku. Aku masih takut weh. Dunia akhir zaman ni macam-macam yang jadi. Nabi Muhammad dulu memati-matian berjihad nak menyebarkan agama. Orang kita macam ni pula yang kau buat. Ya Allah Tuhanku. Semoga satu hari nanti kau sedarlah ya, kakak-kakak dan abang-abang sekalian. Okay guys, so aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Adik-adik yang tengok ni, tolonglah tolong sangat-sangat, janganlah buat benda-benda macam ni. Okay, so guys, aku rasa tu sahaja. Bye, assalamualaikum. Bye.